Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kita masih di serial video Blazor. Kali ini kita masuk ke video part 5 dengan topik menghubungkan Blazor server dengan REST API. Jadi di materi yang lalu, saya sudah menggambarkan skema cara mengakses data seperti ini, yang diawali dari browser menuju ke Blazor server, ke RESTful service, sampai ke database ya. Lalu sebaliknya berarti dari database ke RESTful service, lalu ke Blazor server, dan terakhir di browser. Nah, nanti konsentrasi materi kita yang pertama, kita fokus untuk membuat RESTful service dulu, atau REST API ya. Kemudian fokus materi yang kedua, kita menghubungkan Blazor server ke RESTful API. Baik, kita detailkan lagi materinya. Kita akan bahas struktur aplikasinya dulu ya. Jadi yang pertama, tentu ada client atau browser. Kemudian di sisi Blazor ada page, ada data, data model ya. Kemudian di luar Blazor ada REST API. Dari REST API nanti ke database, lalu kembali ke Blazor kita ada komponen seperti yang sudah kita bikin kemarin ya. Lalu alur komunikasinya begini. Yang pertama, client tentu melakukan request dulu ke page ya. Kemudian dari page ini nanti akan terkoneksi ke data model, di mana di data ini sudah ada model. Kemudian selain ada model juga ada service, gitu ya. Model sendiri fungsinya untuk menyediakan struktur data. Kemudian service ini nanti yang akan menghubungkan ke REST API, ya HTTP client ya. REST API terhubung ke database. Lalu di bagian data service ini nanti kita gunakan untuk menampung atau menerima data dalam format JSON ya, atau JavaScript Object Notation. Lalu dari service nanti akan nyambung ke page. Kita bisa memanfaatkan fasilitas inject di situ. Kemudian dari page ini datanya bisa langsung di render ke komponen gitu ya. Nah, gitu kurang lebih konsepnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktek ya. Baik, untuk materi yang pertama kita fokus dulu membuat fake REST API ya, atau REST API palsu. Nanti kita pakai PHP. Untuk lebih detailnya kita langsung praktek ya. Baik, kita langsung ke File Explorer ya. Ini project kita. Lalu kita ke console. Kemudian kita ke folder Blazor itu ya. Baik, kita bikin folder backend-nya dulu. Kita kasih nama backend PHP ya. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita change mode, kita kasih full access ya. Oke, kita masuk ke foldernya. Lalu kita bikin file. Kita kasih nama book.json ya. Ini datanya ya. Oke, sudah jadi. Kemudian kita edit filenya ya. Editornya pakai KT saja. Lalu kita definisikan JSON-nya ya, seperti ini. Kita bikin ID, kemudian foto ya. Tambah lagi judul, rating, kemudian terakhir harga ya. Oke, seperti ini. Ini kita bikin lebih dari satu ya. Ini terakhir kita kasih koma di belakang ya. Dan ini kita copy saja.
kita bikin berapa nih? 4 cukup ya. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa yang koma paling belakang ini kita hapus ya. Oke, selesai. Lalu kita isi datanya. Kita isi sembarang saja ya. ID-nya kita isi, kemudian judulnya kita isi dulu. Sementara gini aja ya. Judul buku 3, judul buku 4 ya. Kemudian rating kita isi juga. Ini kita isi 5, ini 3, ini 4, lalu ini 2 ya. Oke, harga juga kita isi sembarang saja. Ini 175 ya. Terus ini 85.000. Udah, ini aja. Lalu untuk foto, biar cepat URL-nya kita ngambil dari books.toscribe.com yang ini ya. Kita ambil saja yang coba yang ini ya. Tinggal klik kanan, copy image address ya. Lalu kita paste di sini. Ini juga sama. Kita paste di sini. Yang ini kita ambil yang ini ya. Terus yang keempat kita ambil yang ini ya. Oke. Selesai. Sudah cukup gitu ya. Kita simpan dulu. Sudah cukup, kita close saja ini. Nah, kemudian di sini kita bikin file baru PHP-nya ya. Kita bikin touchindex.php ya. Oke, sudah jadi filenya. Lalu kita buka programnya. Editornya pakai KT. Kemudian kita awali dengan pembuka PHP sekaligus penutupnya ya, yang ini. Baik, kita bikin function router. Ini yang pertama kali menentukan rutenya ya. Ini langsung kita panggil saja fungsinya ya. Lalu kita definisikan variabel method. Coba ini kita isi index saja ya. Parameternya kita isi array kosong gini aja sementara ya. Lalu kita pakai fungsi call user func yang ini. Ini untuk menjalankan function ya. Parameternya method sama parameter yang ini. Oke. Rutenya cukup, kemudian kita bikin function index. Nanti function ini yang akan kita panggil ya. Sementara ini kita kasih echo sederhana saja. Misalkan kita isi apa ini? Selamat datang gitu aja ya. Ini ya. Oke, sementara itu dulu. Oke, ini kita simpan dulu ya, sementara ya. Lalu kita testing. Ini saya asumsikan Anda sudah install PHP dulu ya, jadi bisa dicek versinya seperti ini. Nah, ini versi 7 di tempat saya ya. Lalu kita jalankan PHP-nya. PHP min S localhost. Portnya 8080 kayak gini ya. Oke, sudah jalan. Lalu kita coba ke browser, kita panggil localhost, portnya 8080 ya. Nah, ini jalan ya web servernya ya. Baik, ini kita stop saja ini. Ctrl C ya, stopnya ya. Lalu kita modifikasi indeks PHP-nya ya. Kita buka lagi. Lalu ini kita tambah function untuk menampilkan buku JSON data tadi ya. Kita kasih nama function books. Lalu ini headernya kita setting. Content type-nya berarti application / JSON ya. Kemudian kita echo saja, echo
file get contents, berarti isinya file books.json tadi ya. Ini foldernya berada di ya satu folder sama index.php, berarti pakai perintah ini aja, dir name. Kemudian kita tambah, tambah berarti kan titik di PHP ya, titik, kemudian slash, baru books.json. Ya, gini aja ya. Ini untuk menampilkan JSON-nya. Nah, ini biar bisa di dinamis di sini, berarti harus kita tambah ya. Saya bikin variabel path kayak gini ya. Kemudian ini saya cek kalau server path info, nah berarti gini, tidak kosong ya, path infonya tidak kosong, berarti variabel path ini saya ambilkan dari server path info. Ini ya, jangan lupa titik koma. Lalu variabel path-nya ini saya trim dulu. Jadi yang slash ini saya hapus ya, biar nggak ada slash paling belakang ya. Kemudian ini saya cek dulu, kalau path-nya kosong, sorry, path-nya tidak kosong ya, path-nya tidak kosong, maka saya explode saja. Yang saya explode path-nya ya. Nah, seperti ini. Selama slash itu saya bikin array nanti. Nah, nanti metode saya ambil dari array yang kenol atau segmennya kenol ya. Nah, sisanya berarti saya masukkan ke parameter. Nah, gini aja sih. Oke. Kemudian perlu saya antisipasi dulu. Kalau function-nya ternyata ini ya, tidak ada ya. Berarti metodenya tidak ada atau tidak tersedia, maka saya setting headernya not found ya, atau error 404 ya. Saya pakai server protokol ini. Kemudian saya tambahkan pakai titik ya. Spasi 404, kemudian not found. Ini statusnya kalau metodenya nggak ketemu ya. Lalu saya tambahi keterangan pakai echo saja. Keterangannya apa nih? Function not found gitu aja ya. Lalu saya hentikan programnya pakai die ini ya. Oke, selesai. Lalu ini biar tambah enak, kita ngelinknya ini saya bikin variabel base URL. Ini aksesnya HTTP ya. Kemudian saya tambahi server name. Ini biar tahu IP-nya berapa. Kemudian ini port-nya. Ini saya tambahi titik 2, kemudian server port-nya juga saya tambahkan ya. Lalu saya tambahkan lagi dengan slash index.php. Nah, ini berarti URL induknya ya. Nah, tinggal saya bikin ahref saja. Ini kan harusnya gini. Nulisnya ya http localhost titik 28080 index.php slash books. Nah, ini function booksnya ya. Ini sekalian saya kasih tulisan data buku. Ini aja ya. Linknya data buku. Hanya ini kita ganti pakai yang base URL tadi. Ini berarti kita hapus, kita tambah petik, terus titik-titik gitu ya. Nah, di antara dua titik itu baru kita kasih base URL. Sudah sih, gini aja. Ini ya programnya ya. Oke, cukup ya. Kita simpan dulu. Lalu kita tutup. Nah, coba servernya kita jalankan lagi. PHP main S localhost titik 28080.
S-nya huruf besar ya. Oke, sudah jalan servernya. Coba kita refresh. Nah, sudah ganti. Coba ini saya klik ya. Nah, kan? JSON-nya sudah muncul ya. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menghubungkan Blazor dengan REST API yang tadi sudah kita bikin ya. Oke, kita langsung praktek ya. Baik, kita ke Visual Studio Code. Kita buka folder aplikasi kita ya di Blazor App ini. Nah, ini program kita yang kemarin. Ini yang sudah kita bikin, ini books, ini berarti data model, kemudian ini ada book service sama index.razor ini ya. Baik, kita modif yang book service ini dulu ya. Ini kita hapus saja. Kita definisikan variabel baru private read only, tipenya HTTP client. Variabelnya kita kasih nama HTTP client juga ya. Cuma hanya kecil ya. Ini data ini enggak kita pakai, kita hapus saja. Lalu di bagian konstruktor kita definisikan parameter tipenya HTTP client juga. Lalu ini HTTP client yang ini ya. Yang variabel kita itu kita injek dari parameternya yang ini ya. Oke, konstruktor selesai, lalu kita lanjutkan yang function getBooks asinkronus yang ini ya. Ini kita rubah, kita bikin kurung kawal buka tutup. Lalu kita definisikan variabel tipenya enumerable ya. Kita kasih nama data. Defaultnya kita setting 0 seperti ini. Lalu data itu sendiri kita ambilkan dari HTTP client. Kemudian kita panggil metode getFromJSON asynchronous yang ini ya. Ini tipenya kita bikin yang books ya. Jangan lupa titik koma. Karena ini ada await berarti metodenya ini harus ada asinkronus ya, harus paket ya. Lalu ini kita kasih parameter, di mana parameternya adalah endpoint dari REST API-nya ya, yang books ini. Ini kita copy aja, kita paste di sini ya. Lalu kita cek, kalau data itu tidak null, berarti yang kita kembalikan itu adalah list dari datanya. Kalau nul berarti yang kita kembalikan adalah array kosong ya, atau array empty. Dimana array itu bentuknya adalah books ya, strukturnya yang books ya. Oke, ini programnya. Untuk yang service selesai kita simpan dulu. Kemudian di program ini juga perlu kita modifikasi. Ini yang kemarin ya. Ini enggak kita pakai, ini kita terima saja ya. Lalu kita definisikan servisnya gini, kita add HTTP client, nah seperti ini. Lalu yang kita daftarkan adalah interface dari service, book service itu ya, sama implement dari book service ya. Yang ini ya. Lalu ini parameternya kita isi client kayak gini. Kemudian kurung kurawal buka tutup ya. Nah, base address-nya ini kita isi query-nya ini. Yang HTTP localhost itu ya. Berarti kita ambil yang alamat URL-nya ini. Nah, ini kita copy aja. Sampai indeks PHP slash ya, ini yang kita copy ya. Nah, jadinya kayak gini. Oke, selesai kita simpan.
Kemudian di model ini nggak ada perubahan, ini kita tutup saja. Kemudian di index.razor, ini yang bagian kode ya. Apa yang perlu kita rubah? Nggak ada. Berarti nggak ada yang kita rubah, kita langsung buka terminal. Kita masuk ke folder Blazor ya. Ke Blazor app ya. Lalu kita jalankan .net watch. Kita enter ya. Oke. Sedang proses. Oke, sudah start. Nah, sudah ready ya. Nah, ini backend kita yang PHP, ini yang Blazor ya. Oke, kita buka browser. Kita panggil localhost, portnya 5283, enter. Oke, seperti itu. Coba kalau JSON-nya kita tambah. Berarti ini koma, kemudian ini kita copy ya. Komanya jangan ikut. Nah, kita paste, ini kita ganti. Judulnya kita ganti, ratingnya bolehlah kita ganti ya. Harganya kita ganti juga boleh. Fotonya kita ambil, nah yang ini aja lah. Kita copy image address-nya ya. Kita paste. Coba kita simpan. Coba yang ini kita refresh. Nah, nambahkan ya datanya ya. Nah, seperti itu ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan ke video episode selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.